Untuk menghibur anak-anak korban banjir yang terpaksa tinggal di pengungsian, anggota polisi wanita Polres Bandung memberikan trauma healing dengan mengajak bermain dan juga bernyanyi anak-anak di gedung Inkanas, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Selain trauma healing, jajalan Polres Bandung juga memberikan bantuan berupa sembako dan medis. Pengungsi yang menempati posko pengungsian di Gedung Institut Karatedo Nasional atau Inkanas Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung, khususnya anak-anak, ceria ketika beberapa poluan datang memberikan trauma healing dengan menghibur dan mengajak mereka bermain dan bernyanyi. Trauma healing sengaja dilakukan agar anak-anak tidak trauma dengan yang mereka alami dan terus semangat dalam melakukan hal apapun. Kita dari Poluan Polres Bandung, siang ini kita melaksanakan speaking atau trauma healing untuk anak-anak korban bencana banjir di Bale Endah. Semoga apa yang kita berikan kepada mereka bisa menghibur, bisa mencairkan suasana mereka. Selain trauma healing, jajaran Polres Bandung dipimpin Kapolres AKBP Indra Hermawan juga memberikan bantuan bagi korban banjir. Bantuan tersebut berupa sembako dan medis bagi pengungsi yang mengeluh terserang penyakit. Menimpa saudara kita di Bale Endah, dengan sini itu meringankan beban mereka sekaligus memberikan bantuan dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan kepada anak-anak maupun orang tua yang sementara ada di penampungan. Diharapkan trauma healing dan pembagian sembako ini dapat mengurangi beban korban banjir yang harus tinggal di posko pengungsian dengan segala keterbatasan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.